Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita mulakan bicara kita pada malam ini untuk saya, tuan-tuan di rumah, untuk sama-sama daripada hati yang ikhlas kita melafazkan Alhamdulillah. Segala puji dan puja khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan keizinannya pada malam ini, sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersiaran secara langsung dari studio Sri Pentas Bandar Utama dalam rancangan Halaqah di TV9 Dekat di Hati. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita pada malam ini diberi keberkatan, diberi kebaikan dan insya Allah menjadi asbab untuk kita dalam hidup kita sentiasa mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ini insya Allah kita akan membicarakan satu tajuk yang sangat indah, sangat baik untuk kita hayati. Yang paling pentingnya, tajuk ini insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kasih kita, cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Dan pada malam ini insya Allah saudara, kita akan membicarakan tajuk neon, satu tajuk yang nampaknya mudah, enteng, tetapi insya Allah kita akan mendapat sesuatu yang sangat berharga pada malam ini. Dan untuk membicarakan tajuk ini, maka ada dua pakar yang akan bersama dengan kita untuk membicarakan tajuk. Yang paling hampir dengan saya ataupun lebih tepat di sebelah kiri saya, iaitu seorang perunding motivasi dan juga pengamal perubatan yang berbahagia, Dr. Daniel Zainal Abidin. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar malam ini? Syukur Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan di sebelah Dr. Daniel ialah tetamu kita ataupun panelis kita yang kedua pada malam ini, yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Yusof Haji Osman, iaitu pengarah Institut Islam Habari UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana dapat bersama kita pada malam ini dalam program Halaqah. Dan seperti yang kita maklum, dalam program Halaqah kita sekali-kali tidak akan membicarakan apa tajuk pun, melainkan kita akan merujuk kepada rujukan pertama kita, Al-Quranul Karim. Kita lihat dan kita saksikan apakah ayat yang dipilih pada minggu ini. Sama-sama kita hayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Allah yang menerangi langit dan bumi, bandingan nur hidayah, petunjuk Allah adalah sebagai sebuah misbah yang berisi sebuah lampu. Lampu itu dalam gelok kaca, gelok kaca itu pula laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya. Pokok zaitun yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya, turunnya hampir-hampir minyaknya itu memancarkan cahaya bersinar walaupun ia tidak disentuh api cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dia kehendaki kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan pelbagai misal untuk umat manusia. Dan Allah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Nur ayat 35.
Sadaqallahul Azim. Begitulah kehebatan ayat Al-Quran. Kalau kita perhati dengan hati kita yang bersih, kita terpegun. Begitulah Al-Quranul Karim memberi makna-makna yang cukup besar dalam kehidupan kita. Dan ayat yang kita petik pada minggu ini ialah ayat 35 daripada surah An-Nur. Dan untuk lebih memahami apakah maksud yang tersirat daripada ayat ini, barangkali asbabun nuzul ataupun sesuatu yang boleh kita pelajari untuk kita mantapkan pertemuan kita, perbincangan kita Neon pada malam ini. Untuk itu saya persilakan yang berbahagia Dr. Daniel untuk membuka gelanggang kita pada malam ini. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya muliakan Ustaz Masyukri, sahabat saya Profesor Dr. Muhammad Yusof Osman, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dihormati lagi dimuliakan. Ayat 35 surah An-Nur yang dibacakan tadi terletak dalam surah An-Nur. An-Nur bermaksud cahaya. Ulama mengatakan surah ini merupakan sebuah surah Madaniyah. Madaniyah bermaksud ia diturunkan selepas hijrah. Berbeza sedikit dengan surah Makkiyah yang bermaksud ia diturunkan sebelum hijrah, surah ini Madaniyah diturunkan selepas hijrah. Fokus surah yang diturunkan selepas hijrah banyak menyatakan tentang sistem hidup tanpa mengabaikan tauhid dan akidah. Seperti surah An-Nur, banyak memperkatakan tentang sistem hidup. Contohnya tentang haramnya pelacuran, tentang haramnya berzina walaupun suka sama suka, tentang adab menutup aurat, tentang bagaimana kita memasuki rumah orang dengan memberi salam, dan begitulah seterusnya. Ia menyentuh sistem hidupnya lengkap. Dan satu insiden yang boleh kita anggap kisah tema kepada surah An-Nur ini, sebelum kita kaitkan dengan ayat yang kita bacakan tadi, ialah kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha. Selepas berlakunya perang Bani Mustalik yang berlaku di bulan Syaban, bulan kita sekarang, pada tahun kelima hijrah, selepas mereka kembali dari perang itu, mereka berehat di sebuah tempat. Tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, menyedari kalung beliau hilang. Beliau pun turun daripada kenderaan untanya untuk mencari kalung. Sahabat-sahabat dan Rasulullah tidak menyedari Aisyah sudah keluar. Mereka pun berjalan. Aisyah ketinggalan, maka Aisyah mengatakan, biar aku tunggu di tempat asalku, semoga mereka akan datang kemudian bila mereka menyedari aku tiada. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang mungkin berjalan mengelilingi persekitaran kali terakhir. Beliau berpatah balik dan bertemu dengan Aisyah, namanya Safwan bin Mu'attal radhiyallahu an. Maka beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, isteri Rasulullah, ummul mukminin. Maka terus disuruh Aisyah menaiki unta, dibawa balik ke Madinah. Begitu mudah kisahnya. Tetapi orang munafik di Madinah mengambil insiden ini untuk memfitnahkan Aisyah. Mereka mengatakan, lihat, Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Riuh rendah orang munafik dan segelintir orang Islam pun terpengaruh. Mereka pun mengatakan, Aisyah berzina dengan Safwan, Aisyah berzina dengan Safwan. Maka akhirnya bagaimana ia dikaitkan dengan ayat tadi? Dan tanpa kita lupakan, isu itu akhirnya Allah diam padamkan dengan Allah turunkan ayat 11 sampai 20 surah An-Nur mengatakan, tutup mulutmu. Jangan tuduh orang berzina tanpa saksi yang empat. Jika tidak, Allah suruh kamu disebat 80 sebatan. Apa kaitan dengan ayat tadi? Ayat tadi bermula dengan Allahu nurus samawati wal ard. Kata sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab Tafsirul Quran yang azim ataupun Tafsir Ibnu Katsir, Allah cahaya bagi langit dan bumi, menampakkan Allah lah pemberi petunjuk. Penentu kepada segala urusan yang berlaku di langit dan bumi. Sekaligus Allah nak mengatakan pada kita, termasuk sahabat Nabi ketika itu, kamu ini riuh rendah menuduh orang melakukan zina sebab kamu lupa nur Allah. Kamu riuh pada benda seperti itu sebab kamu lupa cahaya Allah, petunjuk ilahi daripada Quran.
kemudian Allah berikan contoh tentang nur itu. Allah kata perumpamaannya seperti miskah. Miskah ini lubang di dinding. Dan dinding itu ada misbah, ada pelita. Pelita itu melambangkan iman di hati mukmin sejati. Kemudian pelita itu pula dilindungi oleh zujajah, kaca. Kaca itu hati mukmin. Kemudian pelita itu, cahaya itu boleh mati dalam malam. Ia perlukan minyak. Minyak itu datang daripada zaitun, minyak zaitun yang diberkati Allah. Ulama tafsir mengatakan minyak zaitun itu ialah amal berpandukan syariat. Sekaligus Allah ini suatu yang hak. Kebenarannya tertonjol di mana-mana. Di alam bumi ini, ia tertonjol pada mukmin sejati. Yang hatinya bersinar dengan iman, tapi iman itu boleh malam. Iman itu boleh mati. Hari ini beriman, besok mungkin tidak. Wallahualam. Maka ia perlukan minyak. Minyak itu datang dari mana? Minyak itu datang dari minyak zaitun. Itu simbolik kepada amal berpandukan syariat. Artinya jika kita hidup beramal soleh daripada mula kita hidup sampai kita mati, dan amal itu bukan sebarang amal. Amal itu kena ada solehnya. Semua orang buat amal. Semua agama tekankan amal. Tapi amal Islam, amal soleh. Amal soleh artinya amal yang mengikut syariat. Bila amal itu kita lakukan mengikut syariat, maka iman yang sedia ada semakin bersinar. Maka itulah nur Allah yang ada di langit, ada di bumi dalam bentuk orang mukmin yang imannya iman sejati. InsyaAllah. Allahuakbar. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Daniel. Gambaran yang disebut oleh Dr. Daniel tadi menggambarkan macam mana perbandingan yang begitu hebat yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan tema tentang cahaya. Jadi saya nak pergi kepada Prof. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Jadi digambarkan mula-mula itu disebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala pemberi cahaya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala buat perbandingan tentang cahaya dan sebagainya. Barangkali ada sesuatu yang tersirat kalau mengikut sains pun tentang kepentingan cahaya kepada kehidupan manusia. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Yang bahagia Ustaz Syukri, sahabat saya Dr. Zainal dan sidang penonton dan minta Allah. Saya nak apa Ustaz Syukri bertanya ni, apa berlaku Ustaz kalau tak ada cahaya? Jawabnya gelap. Kalau gelap, gelap dia tak berjalan, tak nampak. Jadi maknanya cahaya ini adalah sumber kepada kita nak nampak dunia ini. Dan Allah Ta'ala tak jadikan dunia ini gelap gelita. Yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan mata kepada kita untuk menikmati cahaya ini. Minta maaf, kita bukan nak rendah sahabat saya, sahabat kita yang tak dapat lihat. Tapi dia tidak akan menikmati warna merah, biru, hijau, kelabu. Yang kemudiannya ini, warna ini cukup menarik. Bayangkan kalau kita melihat bunga-bungaan dan sebagainya, yang kita perhatikan ialah warna-warna yang disani oleh Allah. Tetapi warna ini datang daripada apa? Ini satu perkara yang agak unik di dalam fizik, di dalam ilmu sains. Sebenarnya sebelum kedatangan ilmuan Islam, ramai daripada ahli-ahli ilmuan, Aristotle misalnya, Plato sebelum itu, mempersoalkan macam mana manusia ini melihat. Dia menganggapkan mata kita ini macam ada torchlight dah. Suluh gitu, dipadam-padam lah. Tetapi Ibn Haytham lah, bukan Snell, bukan Newton, yang lahir tahun 1965. Dialah yang mengatakan sebenarnya bukan mata kita macam torchlight tu. Sebenarnya yang kita lihat itu ialah pembalikan yang kita. Kalau saya lihat pen saya itu warna merah, sebenarnya lampu ini menjatuhkan dan sinaran yang hak lain itu diserap, dibalikkan. Yang terbalik yang menantul ke mata saya ini ialah yang sama dengan frekuensi yang merah. Jadi maknanya pantulan ini sebenarnya dia bukan mata saya yang keluarkan sinar, tapi pantulan. Balik kepada nak hubungkan Dr. Daniel sebut tadi, kalau Allah Ta'ala bagi hidayahnya, pantulannya itu kepada siapa? Kepada yang melihat ini. Kita kalau kita tidak melihat dengan mata hati, apa berlaku? Sebab itu Allah Ta'ala menyebut walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Bagi mata tak lihat, mata bagaimana untuk melihat ini? Sebab itu kita tidak, sebenarnya kalau Allah Ta'ala mengatakan bahwa
Allah nurus samawati wal ar. Allah itu yang menyinari di atas langit dan bumi. Dan di bumi di mana kita mendapat nikmat ini adalah berdasarkan kepada hidayah. Kalau nak sebut nur sebagai hidayah. Berdasarkan kepada ilmu. Kalau nak sebutkan ilmu itu daripada ilmu Allah. Berdasarkan kepada petunjuk dan bimbingan Allah. Maknanya manusia yang duduk di muka bumi ini tak mungkin mendapat refleksi dari cahaya ini. Kalau sekiranya beliau tidak mencerahkan matanya, alat-alatnya untuk melihat. Sebab tu Allah Taala menyebut dia tidak akan merubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan rubah. Walaupun hidayah nur Allah itu turun semua-semua, tetapi untuk manusia merubah itu dia perlu memerhatikan, dan pemerhatian dia itu adalah refleksi daripada apa nur Allah. Saya melihat ayat ini yang kebetulan juga saya hanya boleh bicara dalam bahasa Melayu dan mungkin dalam bahasa Inggeris. Saya agak menarik sebab kita dapat melihat bahawa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ini, dia terpaksa menulis sebuah buku yang bertajuk Miskatul Anwar untuk menceritakan tentang ini. Itu pun Miskatul ini diambil daripada ayat Miskah tadi. Iaitu yang dimaksud kalau saya sebut dalam saat ini sebagai satu terowong begitu. Yang dalam terowong itu menyinarkan sinarannya. Dan jangan lupa, sinaran ini datang daripada sebalik kaca. Dan kaca itu apa dalam konteks sains? Kaca itu ialah satu objek yang lut sinar. Ada objek tak lut sinar. Kalau saya angkat kertas saya depan ini, mata cahaya timpa, tapi saya tak nampak. Betul. Maknanya sinaran itu tidak melepasi. Kaca boleh melepasi, tapi dia tak lepasi semua. Kenapa tak lepasi semua? Sebab ada yang dibalikkan, ada yang diserap. Apa maksudnya diserap? Kalau pegang kaca itu jadi panas. Betul, jadi menunjukkan yang datang kepada sinaran di sebalik kaca adalah sinaran yang telah ditapis. Sinaran yang telah Allah Ta'ala murnikan untuk kita. Dan bayangkan kaca ini, dia kalau disebut bagi intan itu, dia sebagian macam intan juga yang bersinar itu, dia boleh membalikkan cahaya dalam. Dia boleh berlaku pembiasan dalaman. Bila berlaku pembiasan dalam dan pembalikan di luar dan bertemu, dia akan menghasilkan sinaran-sinaran yang kita nampak cukup indah. Dan ini disebut berkelipan tadi. Dan ini maknanya untuk menikmati cahaya ini, manusia itu sendiri perlu menyediakan dirinya untuk menikmati hudal mutaqin tadi, hidayah daripada Allah yang ditunjukkan kepada kita ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Terpegun kita. Saya pun tak terkata-kata mendengarkan dua kupasan daripada ahli panel kita. Sesuatu, insya-Allah sesuatu yang baru yang boleh kita pelajari pada malam ini, dan paling penting seperti yang saya sebutkan, insya-Allah boleh menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita, kasih kita, cinta kita kepada Al-Quran Karim. Kita akan berehat seketika. Harapan saya agar anda jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara dan terus bersama kami dalam rancangan Halaqah pada malam ini. Kita membicarakan tajuk neon bersama yang berbahagia Dr. Daniel Zainal Abidin dan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Yusof Haji Osman daripada UKM. Dan kita teruskan bicara kita, dan saya nak ajukan sesuatu pada doktor. Kalau kita lihat dalam ayat yang kita baca tadi di hujung sebelum ayat yang akhir itu, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan satu ungkapan yang begitu indah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini sesuatu yang cukup indah, bukan sekadar cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Barangkali di sana ada tafsiran-tafsiran oleh ulama-ulama tafsir kita yang memberi kefahaman kepada kita. Beginilah ungkapan Allah Subhanahu Wa Taala, nur ala nur. Silakan Dr. Terima kasih Ustaz dan juga sahabat pendengar saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Sebelum kita perincikan, izinkan saja juga mengatakan bahawa bila Allah mengatakan Allah itu nur, ada setengah orang dia fahami itu sebagai kenyataan bahawa Allah itu ada struktur dalam bentuk nur. Sebab itu kita nak mengatakan ungkapan seperti ini mesti kita hubung kaitkan dengan ayat lain yang jelas. Ayat yang jelas yang lain ialah seperti dalam surah Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai. Allah tidak menyerupai apa-apa yang baru. Sekaligus nur ini bukan struktur Allah. Betul. Dia cuma simbolik tentang petunjuk. Nur ala nur, cantik ayat ini. Apa maksudnya? Imam Ibn Kathir dalam kitab Tafsirul Quranil Azim mengatakan nur yang pertama ialah cahaya iman. Cahaya yang menjadi kompas bagi seseorang mukmin. Dan cahaya yang kedua, cahaya di atas cahaya, cahaya yang kedua itu ialah cahaya Quran. Seperti yang kita sebutkan awal-awal tadi bahawa iman itu boleh luntur.
Iman itu yazid wayankus, naik dan turun. Bagaimana nak menjamin iman itu sentiasa naik? Dia perlukan minyak. Minyak itu mesti jernih, suci, elok. Itulah dia syariat. Tetapi syariat ini apa asasnya? Asasnya ialah Al-Quran. Itulah kaitan nur ala nur. Iman ini sebenarnya saya sebutkan tadi sebagai kompas. Hari ini orang seringkali bertanya pada kita, apakah faktor yang boleh menyebabkan perubahan? What can result in change? Mungkin satu aspek yang pakar psikologi kena kaji ialah betapa iman boleh membuat perubahan yang drastik 180 darjah, Prof. Saya teringat surah Taha ayat 72 menceritakan tentang ahli seher Fir'aun. Ketika mereka melihat depan mata mereka mukjizat yang dilakukan Nabi Allah Musa, terus mereka berkata, kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Ini perubahan yang cukup drastik. Ini kita katakan iman. Akhirnya Fir'aun mengugut. Fir'aun mengatakan, jika kamu tidak bertobat, Fir'aun pun sudah bertobat juga. Bertobat juga. Jika kamu tak bertobat, aku potong tangan dan kakimu bersilang. Kemudian aku akan salibmu di batang pohon kurma. Ini ugutan yang amat menggerunkan. Sebuah penyiksaan. Apa berlaku pada mereka yang sudah beriman? Mereka berkata pada Fir'aun, faqdima antak qadil innama taqdi fi hadhihi alhayat ad-dunya. Ya Fir'aun, buat silakan. Kamu hanya layak menghukum kami di dunia, di akhirat kamu pula kena hukum. Jawapan oleh seorang, oleh golongan yang sebelum ini musyrik, tiba-tiba berubah dan berani tanggung risiko sehebat itu. Apa menyebabkan perubahan itu? Iman. Itu nur yang pertama. Betapa iman ini cahaya yang mengubah kita menjadi lebih baik. Nur yang kedua ialah Quran. Sebab iman ini, iman satu kepercayaan. Tapi dia kena ada panduan. Sebab itu kadang-kadang Ustaz, Prof, ada orang yang Islam beriman, buat maksiat juga. Ada. Dia buat maksiat juga. Tapi kita masih berkata dia beriman. Sebab dia cara dasar masih berpegang pada iman yang yang hakiki. Tapi cara hidupnya hilang peta, hilang panduan. Maka dia perlukan nur yang kedua. Nur yang kedua bernama Quran. Dan Al-Quran ni bagi kita semua begitu agung. Saya teringat firman Allah surah Al-Isra ayat 9. Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam. Quran ini mampu membimbingmu kepada sesuatu yang aqwam. Aqwam ni cantik, Prof, Ustaz. Imam Qurtubi mentafsirkan aqwam ini sebagai yang paling benar, yang paling adil dan yang paling tepat. Betul. Paling benar, paling adil, paling tepat. Tiga paling tu hebat-hebat. Semua ada dalam. Semua ada. Itulah kekuatan peta Quran. A divine map. Peta ketuhanan yang mampu membawa kita musafir di alam ini kepada kejayaan. Dan jika inilah berlaku, nur ala nur mendatangkan petunjuk pada kita. Kita pergi ke Amerika, pergi ke mana pun, kita di atas petunjuk. Huda Allah mendampingi kita di mana saja kita berada. Dan jika itu berlakulah, insyaAllah, kita akan jadi insan kelas pertama. Sebab itu di barat sekarang ramai orang yang mula kagum dengan Quran. Sebab dia nur. Profesor Fidelma O'Leary, pakar biologi St. Edward University. Profesor Jeffrey Lang, pakar matematik Kansas University. Dr. Gary Miller, pakar matematik daripada Toronto, Kanada. Peluk Islam selepas mengkaji Quran. Dia dapat nur. Tapi nur itu manifestasinya ialah hidayah. Bukan sekadar cahaya begitu saja. Tapi melahirkan hidayah, iman dan akhirnya panduan yang betul. Akhirnya dia cemerlang dunia sampai akhirat. Itulah nur di atas nur. Nur di atas nur seperti itulah yang kita harapkan Allah kurniakan pada kita. Semoga iman kita bersemarak cahayanya. Dan semoga iman itu panduannya ialah Quran yang menentukan supaya kita sentiasa benar, adil dan tepat keputusannya. InsyaAllah. Jadi motivasi terbesar kita sebenarnya iman dan juga kita menghayati Al-Quran. Itu yang paling besar sebenarnya. Masya Allah. Subhanallah. Baik, saya nak pergi pada Prof. Prof ni orang kata pakar lah dalam bidang tertentu. Prof kan? Tentang fizik. Barangkali sesuatu yang boleh secara umumnya mudah kita faham dan tentang tajuk kita pada malam ini. Barangkali dalam satu penjelasan yang agak sesuai dengan saya, dengan penonton di rumah. Apa yang boleh kita katakan tentang neon itu sendiri, Prof? Terima kasih Ustaz, Dr. Zainal. Pertamanya saya nak mengaku bahawa saya bukan pakar. Ilmunya sedikit saja. Tetapi
tetapi kita sains ini adalah satu ilmu yang boleh kita memahami tabi' alam. Dan tabi' alam itu Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala menjadikan api yang panas itu membakar. Kita ahli sains ini hanya cuba memahami bagaimana api itu membakar. Itu saja. Jadi Allah Ta'ala menjadikan pisau yang tajam itu memotong. Kita belajar bagaimana tajam potong. Hari ini dalam ayat ini kita nak mengkaji Allah Ta'ala bagi cahaya. Cahaya ini adalah tabi'i. Dan tabi'i cahaya inilah kami ahli sains nak kaji. Jadi soalan yang pertama ialah apa itu cahaya? Cahaya ini Dr. Daniel sebut dalam konteks sifat Allah dan juga hidayah daripada Allah. Saya nak sebut cahaya ini agak pelik daripada benda lain. Benda lain ini selain daripada cahaya ini dia ada zarah, dia ada jisim. Ada jisim. Tapi cahaya tak ada jisim. Bila dia tak ada jisim, jadi macam mana dia bergerak? Ini semua perhitungan dalam minda ahli sains. Macam mana sains ini bergerak? Sebenarnya setelah dikaji, kalau kita kata dia ada jisim, pastilah kalau dia bergerak itu dia akan terbunti. Sebab tu saya nak sebut ada kaca tu. Ada kaca. Mestilah. Tapi dia boleh tembus kaca. Kalau kita vacuumkan, keluarkan udara dalam tu, masa dia boleh tembus sekali lagi. Pada satu ketika dulu, ahli sains bertanya, kalau sesuatu benda itu dia bergerak begitu, dia mesti perlu medium untuk bergerak. Saya nak jalan, mesti ada lantai. Kita tak berjalan, saya. Jadi, kalau begitu, macam mana cahaya di permata hari sampai ke bumi? Apa mediumnya? Pada ketika itu, ahli sains tak dapat jawapan, maka dicipta apa yang disebut sebagai ether dalam bahasa Inggeris. Dan kemudian, dalam semenanjung juga lah, ether ni ialah satu medium yang merambat cahaya ini. Dan akhir ini, apabila kita faham bahawa cahaya ini sebenarnya gelombang dan tidak berjisim, maka barulah kita boleh menggunakan. Sebab itulah kita tengok teknologi terakhir ini. Dia bukan bersifat elektron yang ada jisim. Dia tak ada jisim. Jadi dalam segi sains, dia termasuk di dalam kita sebut zarah juga. Tapi bukan zarah yang ada jisim. Kita namakan dia sebagai fonon. Dia termasuk dalam foton. Foton ini cahaya. Sebab tu sekarang ini ada ilmu baru dalam sains ini sebagai fotonik, iaitu nak mempergunakan gelombang di percahaya ini untuk kita sampaikan maklumat kita. Ini kalau dulu kita ada gelombang elektromagnet, kita boleh guna handphone. Kita ada telefon, kita pakai elektron. Sekarang kita pakai foton ini untuk menyampaikan maklumat kita. Malah dia lebih baik. Sebab dia tidak ada kutub utara dan selatan. Ini kajian terakhir setelah ahli sains memahami. Balik kepada isu neon ini apa? Neon itu dilahirkan, cahaya ini dia perlu ada sumber. Dalam sumber ini ialah disebut sebagai zaitun. Sumber ini boleh saja kayu api. Kayu api boleh kita pakai. Jadi sumbernya kayu api. Tapi dalam sumber kepada neon ini ialah elektron yang duduk dalam satu bekas yang ada gas neon, dan apabila elektron itu jalan, elektron ini dia berbentuk dalam bahasa sains, dia tidak seperti foton tadi, dia fermion, dia akan bergerak, kemudian dia akan langgar gas ini, dan gas ini akan terujar, dia akan keluar gelombang itu yang sesuai dengan kita. Sebab lampu neon ini boleh warna merah, boleh warna biru, sesuai dengan yang kita nak buat, sedangkan lampu biasa tak boleh. So apabila ahli sains menemui konsep ini, betapa hebatnya Allah Ta'ala bagi jin, ya? Manusia itu mampu melihat, mampu memahami tabi alam ini dan implementnya dalam hidup dan menikmati keindahan ini. Sebab itu kalau kita rujuk, sebab kita ada manusia itu yang melihat kejadian alam tapi tidak melihat hakikat siapa yang jadi alam. Maka dia punya iman, dia punya hidayah itu, dia terstop, tertampal dekat situ, ya. Jadi dia tengok jam, dia tengok jam je. Tapi dia tidak tengok kehebatan yang menjadikan jam itu. Kita dalam Islam ini, kita perlu melihat yang hebat di belakang ini. Okey, itu lampu yang disebabkan oleh neon. Saya nak menyebut, sebenarnya neon bukanlah lampu yang tercanggih untuk ketika ini. Ada satu lagi lampu yang tercanggih ketika ini, lampu yang berasaskan kepada disebut sebagai solid state lamp. Lampu yang berasaskan kepada LED, light emitting diode. Satu bahan semikonduktor disebut, yang ada bahannya pengalir dan tak pengalir, bahan sebahagian. Dan apabila diadakan elektrik, dia boleh menukarkan daripada paras aliran itu kepada paras dia panggil konduksi kepada bensin, dia akan keluarkan cahaya. Dan lampu yang terakhir ini dia lebih cekap, sebabnya dia akan menggunakan sedikit tenaga elektrik, dan dalam masa yang sama kita sekali lagi boleh atur dia punya
apa cahaya apa yang nak keluar daripadanya. Ini adalah jadi maknanya asas daripada perbincangan Zalbu ialah cahaya ini tidak boleh dianggapkan sebagai zarah yang mempunyai jisim yang ada bentuk begitu, tapi dia adalah bersifat gelombang, dan yang kita lihat ini adalah gelombang yang masuk ke mata kita, dia bentuk lain langsung daripada yang kita faham ini. Wallahualam. Terima kasih yang berbahagia Profesor Dr. Yusof yang memberi penjelasan kepada kita. Mudah-mudahan insyaAllah ada sesuatu yang baru yang kita pelajari, dan yang pada masa yang sama juga ada sesuatu peningkatan kefahaman kepada kita, kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Kita akan beri ruang di panel kita untuk berehat seketika. Harapan kami agar anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami selepas ini. Kita pada malam ini, tajuk perbincangan kita ialah Neon bersama dua panelis kita pada malam ini, yang berbahagia Dr. Daniel Zainal Abidin dan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Yusof Haji Osman. Dan kita teruskan bicara kita, Neon. Saya nak pergi kepada yang berbahagia Dr. Daniel. Kita dah sebut perkataan Nur, kita dah sebut perkataan cahaya, barangkali sesuatu yang boleh Dr. beri kefahaman kepada kita, pengulangan-pengulangan yang berapa kali, berpuluh-puluh kali dalam Al-Quran cerita tentang Nur, cerita tentang cahaya, barangkali dalam dimensi perbahasan yang berbeza-beza, maksud yang berbeza-beza. Silakan. Terima kasih Ustaz, penyelidik sahabat saya Prof, tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan. Ya, ada kalanya kalimat Nur digunakan dalam Al-Quran dengan maksud yang fizikal. Ya. Contoh dalam surah Nuh ayat 15-16, Allah ceritakan tentang bulan dan matahari. Allah mengatakan bulan itu ada padanya Nur, tapi matahari dia siraj. Nur artinya satu kilauan, cahaya refleksi daripada sesuatu. Sesuatu itu ialah siraj. Siraj artinya pelita. Di sudut sains memang ia saintifik. Sebab bulan cahayanya bukan dari dirinya sendiri, tapi cahaya refleksi daripada matahari. Sebab itu Allah gunakan matahari sebagai siraj dan bulan sebagai nur. Itu nur bentuk fizikal. Ada kalanya Allah ceritakan tentang malaikat yang kelajuannya seperti nur ataupun cahaya. Ini kita kaitkan dengan surah Sajadah ayat 5, di mana malaikat berjalan dari langit ke bumi, kelajuan satu harinya seperti kita 1,000 tahun. Bila kita gunakan ukuran itu, kita kaitkan dengan teori Einstein, maka kelajuan malaikat seperti kelajuan cahaya lebih kurang 300,000 kilometer sesaat ataupun 166,000 kaki sesaat. Itu ada ayat-ayatnya. Tetapi secara umumnya, bila Al-Quran menggunakan nur, ia bermaksud sesuatu hidayah, sesuatu petunjuk. Sebagai contoh, kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah lah pemelihara bagi orang mukmin, dia mengeluarkan orang mukmin itu daripada kegelapan kejahilan kepada cahaya petunjuk. Rata-ratanya nur bila Quran gunakan, ia digunakan dengan maksud petunjuk. Hatta andai kata kita mengkaji alam seperti Prof sebutkan tadi, hatta bila kita mengkaji alam pun kita nampak petunjuk Allah, kekuasaan Allah di sana. Saya teringat Prof dan Ustaz tulisan Stephen Hawking, A Brief History of Time, terbitan 1988. Stephen Hawking mengatakan selepas berlaku Big Bang, letupan asal permulaan alam semesta, alam mengembang. Dan kata Stephen Hawking, jika proses pengembangan itu tersilap, tersilap banyak mana? Bukan 1%, bukan 0.1%, tersilap 1 per 100,000 juta-juta. One part in 100,000 million-million. Saya ambil kalkulator di rumah, kira tak keluar nombor sebab terlampau halus. Tapi jika itu berlaku, kesilapan berlaku sehalus itu, alam semesta ini hancur awal dulu. Jadi pastinya saintis melihat sekadar itu. Tapi bagi orang yang beriman, yang ada nur tadi, dia kata Masya Allah, ini menampakkan pasti ada perancangnya, penentunya. Inilah yang nak kita kaitkan dengan nur tadi, petunjuk. Dan bila kita mengkaji Quran, ia dipenuhi petunjuk. Sebagai contoh, kita Malaysia, masyarakat majmuk, ada orang mengatakan, wah, orang Islam ni benci orang kafir, benci non-Muslim. Kita berkata, kamu salah. Ayat Quran yang bercakap tentang
peperangan itu waktu perang. Tapi dalam waktu tak perang, kami cukup kasih dengan orang Muslim. Kita ambil surah Mumtahanah ayat 8-9. Allah berkata bagi orang kafir yang tak berperang denganmu, tak bermusuhan denganmu, tak cari pasal dengan syariatmu, maka Allah kata antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tolong, kata Allah, buat baik pada mereka, berikan keadilan pada mereka. Ini perintah Allah supaya kita ketika berinteraksi dengan non-Muslim, berikan kebaikan pada mereka, keadilan pada mereka. Allah rakam dalam Al-Quran. Itu nur. Itu petunjuk tentang bagaimana kita berinteraksi dengan non-Muslim yang tidak berperang, bermusuhan dengan kita. Ada orang mengatakan, oh, agama Islam ini menghina wanita. Itu mereka ambil mungkin dari barat. Tapi bila kita kaji Quran, kita dapat nur daripada Quran, kita mengatakan kamu tersilap. Dalam Quran, lelaki dan wanitanya di sisi Allah sama. Kita ambil surah Ali Imran ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin wa unsa. Zakar dan unsa artinya lelaki dan perempuan sama-sama dapat pahala. Jantina bukan isu besar dalam agama, yang besar ialah takwa. Sesiapa yang bertakwa, tak kira jantinanya, bangsanya, di sisi Allah dia mulia. Itu nur. Tanpa nur kita berkata Islam menghina wanita. Dengan nur Quran kita berkata tidak. Jantina ini hanya alat, tapi di sisi Allah yang pentingnya takwa. Sama juga ada orang mengatakan, ah, orang Melayu ini pakai baju kebaya dah cukup. Tapi bila kita kaji surah An-Nur ayat 31, ia tak cukup. Kena pakai tudung, tutup sampai ke paras dada. Itu nur kalau kita bercakap berdasarkan Quran yang merupakan nur. Tapi ada orang mengatakan, oh, lelaki tak payah pula. Tidak. Tadi ayat 31, ayat 30 Allah bagi arahan pada lelaki, kamu jangan tengok perempuan sebagai objek seks. Penglihatan kamu terhadap wanita mesti penuh kehormatan. Cantik. Inilah nur yang Quran sebutkan, nur petunjuk hidayah. Bila kita ambil Quran sebagai peta hidup kita, nur terselah, dan dengan nur itu kita mencapai dunia kebaikannya, akhirat juga dapat kebaikannya, insyaAllah. Nur, itulah yang dikatakan sebagai Al-Quran, satu kitab nur yang membawa cahaya kepada kita, cahaya keimanan, cahaya ketakwaan kita, cahaya untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak sekali doktor, apa yang doktor sebut tadi, asbab orang nak dapatkan hidayah ni melalui Al-Quran, melalui kajian Al-Quran, melalui pembacaan Al-Quran. Ini satu cabaran juga kepada kita, kita bukan sekadar membacanya tetapi kita cuba memahami dan bagaimana Al-Quran itu boleh membuka pintu hati kita. Dan saya nak pergi kepada Profesor Dr. Yusof, kita bicarakan tadi tentang dalam ayat yang kita baca di awal tadi tentang kaitan di antara minyak dan juga cahaya. Dan minyak di situ sebut minyak zaitun. Makanya penggunaan zaitun itu sendiri, kalau dari sudut saintifik, ada sesuatu yang boleh doktor cerita pada kita? Terima kasih Ustaz, penonton dan rahmat Allah. Pertama sekali saya nak kena sebut tentang sains punya prinsip. Prinsip sains ini adalah sesuatu itu berlaku ada penyebabnya. Saya kalau saya nak tolak benda ini, ada sebabnya kenapa dia bergerak. Dia tak boleh. Dia mesti dalam usaha nak membangunkan ilmu sains ini, ahli sains ini mengkaji penyebab lah. Jadi sebab apa pisau yang tajam itu memotong? Sebab apa satu objek lepas itu jatuh? Sebab apa saya tolak dia bergerak? Sebab apa orang itu tersenyum? Kalau dalam peti-peti, mungkin doktor boleh lanjutkan. Sebab apa fail exam? Ini ada sebab. Dan sebab ini kena dicari. Jawapan yang tepat pada sebab itu akan dia berjaya. Kegagalan untuk menjawab itu akan menjagakan dia gagal. Jadi hari ini kita lihat cahaya. Cahaya ini sebenarnya natijah ya. Ada penyebab di belakangnya cahaya itu. Cahaya tak mungkin wujud. Tiba-tiba ada cahaya. Mesti ada sesuatu di belakangnya yang mewujudkan cahaya. Ha, jadi di sini dinyata di belakang cahaya itu dikata ada lampu. Kan? Dan lampu ini ada macam-macam. Saya sebut tadi ada yang berbekalkan elektrik. Dalam hal ini cahaya dalam ayat yang surah ayat 35 surah ayat 24 surah An-Nur ini menceritakan bahawa sumber kepada cahaya ini ialah minyak. Betul. Dan minyak itu disebut sebagai minyak zaitun. Saya cuba baca juga kenapa minyak zaitun. Rupanya kalau kita baca dalam Al-Quran dan kalau kita membaca tamadun yang dulu, minyak zaitun ini minyak yang dipergunakan di sepanjang peradaban manusia. Minyak petrol ni baru jumpa ya. Baru 100 tahun lebih saja. Itu minyak petrol. Minyak palm oil pun baru jumpa saja.
minyak. Tapi minyak zaitun ini minyak yang memang lama. Dan disebut itu tidak timur, tidak barat. Dalam erti kata bahawa dia berada di satu pergudungan yang disebut dalam tafsir itu Gunung Sinai. Yang walaupun matahari di timur, di barat dia mendapat sinarannya. Maknanya dia mendapat sinaran daripada Allah untuk membesar. Pokok ini untuk membesar. Dan kita tanya, kenapa minyak zaitun? Kena, dan apa beza minyak zaitun dengan minyak petroleum? Minyak petroleum ini dia galian. Dr. Zainal mungkin tahu. Dia galian di perut bumi. Dia sebenarnya sama dengan batu. Dalam bahasa sains dia panggil mineral. Batu bererti kalau kita bakar kepada dia, dia akan mencemarkan alam. Ada gas yang disebut sebagai sulfur, ada plumbum, ada nitrik, ada carbon dioxide, ada carbon monoxide. Yang bila dibakar saja, dia mesti cemarkan alam. Baik produknya, hasil sampingannya. Di samping cahaya dapat, di samping dia menggerakkan kereta. Tetapi minyak zaitun ini minyak sayuran, dia tak ada. Bakarlah dia macam mana pun, dia tak ada. Saya baru balik daripada Turki, sempat ziarah Istanbul. Bila saya pergi masjid Bulumus, imam masjid tu yang sempat kami berada dekat satu jam lebih ibadah dengan dia orang ni, dengan imam. Dia cerita, di waktu zaman dulu ketika lampu elektrik tidak ada, sumber kepada lampu di Blue Mosque ini ialah daripada minyak zaitun. Dan dia punya jelaga itu naik ke atas dan dikumpul dan digunakan untuk jadikan dawat menurut ayat Quran. Dan habuk daripadanya bila dicuci, disimpan itu. Dan dia tidak mencemarkan. Dan kalau kita kaji di antara minyak, minyak ini dia dua. Satu bersumber daripada perut bumi mineral, satu bersumber daripada tumbuhan. Sumber yang hasil daripada tumbuhan ini, dia tidak mencemarkan alam. Dia tak mencemarkan alam. Sebab itu sekarang ini orang nak guna biofuel. Yang disebut biofuel itu ialah minyak bakar yang dihasilkan daripada tumbuhan yang bila kita bakar, dia tak mencemarkan, tak berlaku pemanasan global. Yang hari ini menyebabkan hujan turun di luar musim, yang menyebabkan apa puting beliung entah apa semua dan sebagainya, yang merusakkan alam. Dan akibatnya di perbuatan manusia. Jadi Allah Ta'ala merujuk kepada sumber daripada nur yang dihasilkan di dalam nur, ada nur dan sebenarnya cerita yang sebelum ini, sebab ayat itu akhir itu, menunjukkan persumber yang baik. Sumber yang baik dan berkekalan. Dan di antara minyak-minyak ni, orang kata minyak kelapa pun ada kolesterol juga, minyak ni tak ada. Dan kita boleh pergi pasar raya, kita boleh lihat bagaimana minyak ini daripada dulu lagi digunakan sebagai sebahagian daripada herbal, sebagai ubat-ubat. Dan saya dipahamkan, boleh juga dibuat sabun kalau kita pergi dekat Turki ini. Orang jual sabun dan katanya memang orang minta untuk dibuat sebagai ubatan. Dia daripada ubatan yang tradisi. Memang Allah Ta'ala bagi di antara buah-buahan yang disebut Al-Quran, zaitun, fiks, watin, zaitun, buah-buahan dan sebagainya ini. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa setiap sesuatu itu ada sumber. Dan sumber yang datang itu adalah sumber yang baik. Kalau kita baca sikit ini, sumber ilmu dalam Al-Quran itu sumber daripada wahyu, sumber yang baik. Dikeluarkan oleh suara, oleh mulut seorang yang maksum, yang membentangkan kepada kita. Dan apakah ini yang tidak baik yang kita tak gunakan? Hanya bagaimana kita nak menjadikan Al-Quran ini sebagai hudalil muttaqin. Hudalil muttaqin. Wallahualam. Terima kasih yang berbahagia Prof di atas penjelasan yang diberikan kepada kita sebentar tadi. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita akan berehat sekali lagi. Harapan kami, harapan ahli panel pada malam ini, agar anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami pada malam ini. Tajuk perbincangan kita, Neon. Kita jumpa selepas ini. Kembali bertemu dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus pada saat ini, sampai ke saat ini, terus bersama kami dalam rancangan Halaqah. Kita bersiaran secara langsung dari studio Siri Pentas Bandar Utama. Dan sebenarnya kita sudah sama ada sedar ataupun tidak sedar, kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Bila ada pertemuan, mesti ada penghujung, mesti ada perpisahan. Maka di hujung pertemuan kita, saya nak beri sedikit ruang kepada dua ahli panel kita untuk membuat barangkali ringkasan intipati daripada pertemuan. Kita mulakan dengan Prof dulu lah. Silakan Prof. Saya nak sebut satu ya. Alam ini tidak akan ada keindahannya tanpa cahaya. Dan saya lihat pembukaan Olimpik, cahaya yang menjadi tema utama. Betul. Dalam menarik untuk orang ramai dunia melihat mengenai China, cahayalah. Kalau tak ada cahaya tak menarik. Tapi malangnya orang yang menikmati cahaya ini tidak mempergunakan cahaya ini yang sebenarnya. Dia tidak melihat hakikat daripada cahaya tadi. Yang ini agak malang.
Sebab itu dia tak akan menjadi insan yang mensyukuri terhadap nikmat cahaya tadi. Dan ini cukup malang. Dan kita harap para penonton dan saya sendiri, kita tak jadi insan yang malang ini. Yang tidak dapat menikmati keindahan cahaya. Yang tidak dapat hakikat kenapa cahaya itu datang untuk kita. Dan cahaya ini Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Binatang juga dia dapat melihat, tapi dia tidak dapat menikmati cahaya macam kita. Ada binatang yang matanya hanya hitam putih saja. Tanyalah di sana. Ya, kita saja ya. Allah Ta'ala bagikan mata kita untuk melihat cukup indah alam ini. Kalau kita tidak bersyukur lagi, siapa lagi yang nak bersyukur? Maknanya dah sudut cahaya sudah perbezaan ketara ini kita. Ya. Memang hebat kita ini. Sebab itu Allah Ta'ala berikan ini untuk kita menikmatinya. Tapi malangnya ada orang menikmatinya tidak dapat melihat keindahan di sumber cahaya tersebut. Doktor Daniel, sesuatu daripada doktor ini. Terima kasih. Sebab kita bicarakan surah An-Nur, saya nak kembali pada ayat pertama surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Surah ini merupakan satu surah yang kami turunkannya dan kami fardukan, wajibkan agar kamu menghayatinya. Semoga akhirnya kamu mendapat peringatan. Artinya kita berbicara tentang nur. Tadi Profesor cakap tentang nikmat cahaya. Betul. Kita bercakap sekarang ini tentang nikmat petunjuk ilahi daripada Quran. Dan bila kita sebut Quran, bukan sekadar mengaji. Betul. Mengaji itu baik. Tetapi Allah kata, wafaratnaha. Kami wajibkan kamu melaksanakan, menghayati apa saja yang Quran tetapkan. Faratna, macam